ngeri. Takut. Takut kena tangan sama takut ininya mental. Kelihatannya emang gampang, tapi sebenarnya per 1000 jeruji dibeli oleh pengrajin kurungan burung seharga Rp6.000. Jadi kalau sehari Bapak bikin 2000 jeruji, ya dapat 12.000. Aku coba bantuin ah. Wah, serem juga nih kalau kesayat bambu. Oh, susah sih, Bapak. Kalau ngeliat bapaknya gampang ya, tapi ngebelah ini susah banget. Ngeri juga tangannya kena. Nah, kalau udah tipis dan halus, ujungnya tinggal diruncingin. Ngeri. Takut. Takut kena tangan sama takut ininya mental. Kelihatannya emang gampang, tapi sebenarnya butuh keterampilan khusus bikin jeruji bambu ini. Sekarang mau diapain, Pak? Jemur. Dijemur-jemurnya di mana? Di depan rumah. Nah, ya, nanti Pak kita jemur. Kata Bapak, bambu emang harus dijemur dulu, baru bisa diserut. Nyerut bambunya kayak gini. Aku jadi pengen nyobain nyerut juga. Nyerut. Narik se tipis ini aja. Kecil ini cuma 2 mili ini ukuran lubangnya. Berat banget tariknya. Tapi kalau bapaknya udah biasa ya, Pak ya? Iya. Jadi tadi mau narik ujungnya ini udah dimasukin tapi susah banget. Kesel tanganku nih. Bapak aja deh yang selesain. Kalau aku yang nyerut lama ntar selesainya. Ternyata ini rucinya setelah diserut harus dihitung lagi satu-satu sampai 1000. Jadi nggak cuma satu ikat atau kira-kira aja, benar-benar harus dihitung satu-satu sampai 1000. Nanti baru selesai. Dan pakis yang didapat dari hutan dijual, sebagian lagi dimasak. Muncrat. Takut kalau kena badan. Udah mateng nih, kayak apa ya rasanya?